beli lagi dulu ya. Ini orang. Kamu tunggu mobil ya? Iya. You got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got that yummy. Kok great? Get it again. Kita hari ini di Irvine, terus kita hari ini mau jalan-jalan. Nggak sia-sia, kita mau makan dulu, terus bantuin temennya Meka pindahan dulu. Oh, dikira kebencet, Gip. Terus kayak di Irvine sekarang udah dingin banget. Di mana, Din? Gue udah mau nyampe nih. Di rumah nih gue lagi. Lu di mana? Gue udah bener-bener mau jalan tadi. Oh, udah kelar semuanya, bohong. Gue tinggal pake barang sakit, mau jalan. Lu di mana? Nih. Belok kiri. Ya udah, pake itu. Oke. Jadi di Irvine rumah-rumahnya tuh kayak bagus-bagus gitu. Apartemennya gak ada yang jelek. Bingung gue. Nih, jadi kalau di sini kalau pindahan harus sini, ribet ya. Enggak. Jadi kita baru beli balik. Puff bars. Terus jadi gue beli yang latte, wah lucu banget. Terus ada yang leci ice. Terus apa lagi? Kamu cuma beli dua. Ini apa? Coklat? No, peach ice. Oh, peach ice. Itu juga enak. Peach ice. Mana paling enak? Cobain leci ice. Wah, ini baunya tuh. Baunya kayak ini sih. Baunya kayak leci-leci yang di minuman apa sih? Mogu-mogu ya? Bukan apa sih? Yang ada... Mogu-mogu? Mogu-mogu kan? Iya. Yang ada itu-itunya. Mau coba yang kopi. Kita kayak mendelep gitu in our puffer jackets. Yang terusnya bisa. Apa namanya? Selama ini tuh ada tutupannya, kamu tuh gak pernah pakai tutupan. Apa? Pasti bakal hilang. Itu harus dibuka juga yang bawah, kalau enggak udaranya enggak masuk. Kan biar enggak kotor. Enak banget. Coba coba. Enak banget kan? Anjir, enak banget sih. Ngopi banget. Woi, ini enak sih. Parah sih. Guys, kalau beli puff bar, beli yang cafe latte. Yang leci juga enak, cuman kayak menurut gue yang ini tuh unik. Kalau itu beli banyak kan? Menurut ini mau beli lagi. Serah kamu sama. Serah kamu. Mau beli lagi dua ya? Ini orang. Kamu tunggu mobil ya? Iya, kamu tunggu. Kita buat berapa sekarang? Kasih orang. Kasih jus dia aja. 2, 3. Enggak, ini buat persediaan kita. 4, 5. Ini yang masih. Kayak apa, Bip, yang latte? Kayak makan kopiko, weh. Makan kopi. Persis. Enak banget, baunya juga, weh. Baunya kayak kopiko, kan? Jadi sekarang kita lagi di Mitsuwa, which is like a Japanese marketplace. Aku ambil cash. Dan yang ini kelihatannya enak sih. Apa? Yang crab. Ya. Mau coba sih, boleh nggak ya? Tanya. Ini apa? Ini apa? Sardine cracker. Oh, thank you. Tinggalin semuanya. Aku mau coba yang crab. Mampus. Kenapa? Oi. Ada orang. Menurutku yang paling enak yang apa tuh, Beb? Ini
yang Wakame Cracker. Yang crab menurut tuh kayak agak-agak terlalu asin sih. Coba deh. Paling enak nih menurut tuh. Yang ikan, yang sardin. Oh. Boleh. Apa mau? Caranya bisa makan ya? Maaf, nanti kenyang gitu. Makanin gini. Makanin gini ya? Sekarang lagi ramai banget di dalam juga. Oh my god. Biasa gak seramai ini. Udah lucu banget. Itu udah ada matcha latte yang kayak udah jadi gitu. Ini basically the market. Japanese market. Jadi guys, belum kita aja ke Jepang. Kita cuma ke market Jepang. Itu apaan, air? Gak mungkin. Wow, ini banyak banget gini-gini. Kalpiko, apa kabar? Ingat kita udah beli gyutan. Oh, mau ini? Mau sih. Enak banget ya. Kayak it looks so fresh, padahal udah dibuat dari pagi. Cuma di Jepang, Beb. Itu di Jepang. Halu. Tapi gak apa-apa. Jadi tempat kita makan, itu namanya Gyutan Tsukasa. Terus makanannya kayak apa, Beb, makanannya? Gyutan sama ada curry juga, cuman everything is gyutan. Terus yang buat enak banget tuh mereka ada kuahnya juga yang di serve with the gyutan. And it's actually pretty cheap untuk segitu. Itu enak banget. Mau sambel lagi. Gila. Kamu naruh sambel kayak naruh. Ayo. Naruh apa ya? Hi guys, thank you for watching my vlog. Bakal ada 2 vlog yang dipost every week. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe to my channel. Dan turn on your post notifications for my new videos. Thank you, bye. Chicago. Jadi kita mau makan apa, Bib? Apa pam-pam? Pam. Pam-pam-pam. Pampas.